Akan nah, yang pada intinya kita ini memberi dukungan moral, moral, material, materialiur, semen, kapur, boten ya, material kepada teman-teman semuanya dan juga UMKM. Iya. Kita saling apa ya? Mensupport, simbiosis, mutualisme, take and give. Memberi dan menerima. Iya, iya. Ini bahasa London yang ada. Oh, karena dia dengan bermakan keju ya, mau sahurnya ya. Kulon itu cukup telur. Monggo, ingkang badhe nyawer, nggih. Ong niki yo termasuk akasing anak yatim yo cah pami iki. Oh, kata akasing anak yatim. Kadose Pak Warsono nggih yatim. Tapi yo yatim. Jadi orang yang berhak menerima zakat atau sumbangan itu salah satunya anak yatim, fakir miskin. Iki do miskin ta? Oh, cucu, dicatat Gusti Allah miskin. Nah, Mas Sinar mungkin tolong nanti dibantu diiderke kotak iki ya, Mas ya. Iya. Gini, ini buat pengunjung setia yang ada di sini ataupun para penjual yang berada pada kesempatan sore hari ini, berbagilah rezeki sesama kita. Insyaallah orang yang mau berbagi nanti rezekinya akan ditambah. Sing jojo nek wis do kelarisan yo mbek karo ngamal. Padu yo ora meksa. Nggih. Nah itu situasi ini karena baru kita buka, masih awal, warga masyarakat juga tidak banyak yang tahu. Tetapi permasalahannya kalau kita akan apa namanya promo di medsos, kita juga takut nanti ada pelanggaran protokol kesehatan. Iya, salah satunya ini itu merupakan kegiatan-kegiatan sosial. Engko nek gone pami entuk duit ya dilebokke kas toh. Dimasukkan kas, misalnya nanti ada program santunan anak yatim ya, itu biasa yang dijalankan dari Kak Pami Korwil Gunung Pati setiap tahunnya, karena ini masih masa pandemi, jadi belum sempat terlaksana, insya Allah nanti akan dilaksanakan sama keluarga besar. Oke, sekarang diisi lagu-lagu dulu. Oke. Oke, Mas Mendi dulu mau duel. Oh, duel. Boleh, nanti duel ya. Oh, sesi foto. Ya wis. Oh, iya, foto dulu sama Bapak Jogetan mumpung ada waktu dan kesempatan karena beliau besok langsung berangkat ke Jakarta lagi ya, Bapak Jogetan. Singapura. Oh, Singapura. Iya. Oh, iya. Nah, nyambi di sana. Oke. Kalau tadi sudah dikasih lagu-lagu nuansa Jawa campur sari, kita selingi buat mbak-mbaknya yang era milenial dulu ya. Saya kasih satu, ada salam Tresno. Saya berharap semoga bapak ibu yang jualan sore hari ini usahanya semakin lancar, tambah laris, tambah berkah untuk mempersiapkan Ramadan dan juga Lebaran nantinya. Iya. Oke, nanti boleh promo di sini boleh ya. Kangenku sansaya getih, titipan rindu iki sansaya akeh, amung bisa ketungo kangenku koko. Salam Tresno.
Terima kasih yang dari Pak Kepala punya. Kita goyang tipis-tipis lagi, Mas Bos.